warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miftahul Channel. Video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengatasi TV LED Toshiba 29 in atau modelnya 29PB201E dengan masalah gambar terbalik dan glitch. Kerusakan seperti ini disebabkan data firmware kacau atau error. Kerusakan seperti ini sebetulnya bisa dimainkan atau dimodifikasi di T-Con atau timing control. Cuma kebetulan solder saya lagi mati, jadi saya menggunakan upgrade-nya menggunakan flash disk. Flash disk yang ukurannya hanya 2 GB, bisa juga pakai memory card atau card reader. Kerusakan seperti ini hanya cukup mengeflash, bisa menggunakan alat flash kalau sudah punya, pakai RT atau pakai CH431 atau pakai gesut atau EZP, dan datanya harus disesuaikan dengan panel. Kalau 29 model 29PB201 ini panelnya memakai CMYK, jadi data harus sinkron dengan panel. Oke, lanjut proses pengisian data. Kita tancap dulu flash disk. Jangan lupa kita format dulu flash disk, karena sebelumnya sudah saya pakai di SAP32LE155. Oke, kita format dulu flash disk supaya bersih dari virus. Oke, start. Oke, format sudah selesai. Lanjut pengisian data. Di data ini saya firmware, Toshiba untuk upgrade, cari 29PB. Di sini ada yang menggunakan panel AWOR dan CMYK, jadi saya perlu isi yang sinkron dengan panel, yaitu CMYK. Kalau ini kerusakan ini dia mengikuti data AWO, jadi gambarnya terbalik dan glitch. Kalau AWO dia biasa jedanya aktif. Oke, kita lanjut pengisian, kita blok, send to ke remove G atau flash disk. Proses copy paste sudah selesai. Ini sudah datanya sudah masuk di flash disk. Kita open dulu flash disknya untuk melanjutkan pengoflesan. Oke. Kita matikan TV dulu. Colok flash disknya. Bolongannya tidak ketok. Oke, flash disk sudah ditancap. Kita tancapkan listrik. Oke.
jika proses, lampu indikator ini akan menjadi orange. Oke, lanjut ngombe kopi. Oke, sistem voting masih berjalan. Tunggu indikator berhenti atau mati. Sistem voting masih berjalan terus. Tunggu indikator sudah hijau, artinya sistem voting sudah selesai. Oke, kita tunggu hasilnya. Hasilnya oke, gambar sudah normal, sudah tidak terbalik dan sudah tidak glitch. Oke, lanjut kita cari siaran. Di data nanti jangan diisi dulu. Oke, cari siaran, setar. Proses. Sekian tutorial dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah, warida wal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.